sudah tiba di hutan kota Srengseng ya. Untuk mengetahui di dalam kita bisa ngapain aja, ikutin terus videonya ya. Oke. Ikutin Sinta ya. Masuk. Malu. Nah, terus di sini ada banyak orang, jadi aku sedikit malu ya. Terus sekarang kita sudah di dalam hutan kotanya. Pembangunan kawasan ini dimulai sejak tahun 1993 dan resmi digunakan pada tahun 1995. Hutan kota ini sering dimanfaatkan warga sebagai tempat rekreasi. Biasanya paling sering digunakan untuk berlari. Jadi untuk kalian yang suka lari, silakan datang ke sini. Hutan kota ini luasnya kira-kira 15 hektar. Jadi ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini ya. Misalnya berlari, memancing di danau, dan lain-lain. Karena tempatnya sejuk, asri, dan tidak panas, sangat cocok untuk piknik dengan teman, pasangan, dan keluarga. Karena sebelumnya sempat tutup, jadi air di danaunya sekarang sedikit kotor. Di sini juga bisa rekreasi keluarga ya. Masuk ke tempat ini sangat murah loh. Hanya bayar 2.000 per orang. Tempat ini boleh didatangi siapapun. Tapi ada juga larangan-larangannya ya. Seperti tidak boleh menebang pohon, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh membakar, tidak boleh berburu binatang, tidak boleh menjala ikan. Tapi boleh memancing ya. Terakhir, tidak boleh berenang di dalam danau. Oh iya, hutan ini terletak di alamat ini ya. Kalian bisa cari di Google Map seperti itu. Hutan kota ini buka setiap hari, buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya. Buat kalian yang capek dengan hiruk pikuk kota bisa datang ke sini ya untuk menikmati pemandangan hijau-hijau dan tenang. Di sini terdapat sekitar 10.000 pohon ya.
Nah, di sini juga disediakan tempat untuk ambil foto. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi ya. Hampir semua jalannya terlihat sama. Sebenarnya hutan kota ini punya sejarah yang cukup berarti. Sebelum menjadi seperti sekarang, lahannya merupakan tempat pembuangan sampah. Karena banyak penduduk yang merasa terganggu, pemerintah daerah memutuskan membuat lahan seperti sekarang ini. Setelah berjalan santai beberapa menit, akhirnya menemukan jalan keluar. Saya sudah selesai. Terima kasih untuk kalian yang mengikuti hingga akhir. Jadi, ada banyak yang bisa dilakukan di sini ya. Silakan datang ke sini jika punya waktu luang. Terima kasih sudah menonton YouTube kami. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.